Okey, kami dah sampai di Gua Ikan Dabung. Kami nak visit sekejap. Kami nak tengok apa benda dalam ni. Dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Dia. Buka apa? Wah, sungai. Lalu belah ni. Sungai. Lalu belah ni lah ya. Weh, cantiknya dia punya gunung dia. Sungai ni cantik lah. Taman rekreasi Gua Ikan merupakan tarikan pelancong alam semula jadi terkenal di Kuala Krai. Terdapat gua-gua yang menarik di dalam bukit Batu Kapur yang mana direntangi oleh sebuah anak sungai yang jernih. Terdapat juga kawasan lapang yang luas untuk perkhemahan dan rekreasi. Tengok guys bawah dia. Sungai. Tengok dia punya gua dia. Bukit dia. Ui, tingginya. Gua Ikan Dabung. Kami dah sampai di Gua Ikan. Ikra, come on, Ikra. Wow. Oh, bunyi kelawar. Bau tai kelawar. Kuatnya bau dia. Oh, tu dia stalactite. Yang bawah, yang atas stalactite. Bawah stalagmite. Oh, tu kelawar tu, nampak? Kelawar. Ah, dia. Itu bukan helikopter, tu kelawar. Kelawar, kelawar. Ah, itulah rumah dia. Rumah dia. Rumah dia. Ah, ya, booskan 1150 lumen. Banyak ada kelawar. Eh? Good. 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 Bet you go to sleep. Ini juga ni. Cantik air dia. Air yang lalu daripada gua ikan tu, daripada sana, dia mengalir dan terus menuju ke luar daripada gua. Macam inilah keadaan dia, gua ikan di Dabung. Bukan gua ikan, ini gua kelawar dia. Ini bukan gua kelawar. Ini nama je, dia bagi nama gua ikan. Jadi dekat atas tu memang ada banyak kelawar, geng. Cepat tunjuk dekat atas tu. Nampak lah. Tunjuk dekat atas. Haa, nampak? Itu dia kelawar-kelawar dia. Ikrah, seronok ke tengok kelawar? Okey. Nah, ah, jangan dia. Jangan ganga atas sangat, nanti tai kelawar masuk kelawar dalam mulut. Gerah jam. Let's go guys. Ini sungai. Thank you.
flashlight Wizard C2 Pro daripada Armytech. Tengok cahaya dia. Dan dia boleh masuk air sedalam 10 meter. So bagus lah lampu ni, Armytech. So, siapa nak beli lampu ni ada link dekat dalam video description kami. Okay, ini adalah Warrior X3. Okay, ini 400 lumens. Dia thrower. So kita boleh tengok 400 lumens punya power. Kita boleh boost maksimum 2500. Tengok. Memang terang lah guys. Dia nampak semua atas ni. Tak kelawa. Olight S2R Baton 2. Maximum lumen is 1150 lumen. Okay, ini dia. Maximum 1150 lumen. Nampak kelawar tu. Di Gua Ikan Dabung ni, di sini terdapat taman kanak-kanak. Ada surau di sana. Dan tandas. Okay, tandas kat sana. Surau ada. So cukup lah dia punya facility dia. Parking pun luas. Anda boleh datang sini untuk melihat kelawar dalam gua tu. Dan anak-anak kecil pun boleh mandi dalam sungai di kawasan Gua Ikan tadi. Okay, baik geng. Kami dah mula nak gerak ke Gua Musang sekarang daripada Gua Ikan. Daripada Gua Ikan ke Gua Musang. Lepas binatang. Adakah gajah? Ada apa ni? Ada ni. Balik pun. Nah, sayang. Oh, ayam. Kami akan isi minyak sekejap. Kami berada di kawasan Sungai Terah, Burak Oil. Dan sini ada minimarket juga kalau kita nak beli apa-apa. Okey, jom pergi. Okey, kami dah sampai di Gua Musang. Alhamdulillah kita dah sampai. Kami nak masak malam ni di campsite. So, ada 47E dekat kawasan Gua Musang ni. So dua tempat kami dah pergi tak ada, dia tak ada jual produk CP. So dia kata ada dekat bandar utama satu dekat depan ni. Ada satu dekat depan street ni. Alah Ikra, Lena tidur. Sekarang dah pukul 9.30, hampir pukul 9.30 malam. Okey, kami daripada Gua Musang kami akan bertolak ke Masjid Lodging Cameron. Dan mengikut pada Google Map ni sejam setengah semua. Sejauh 94 km guys. Okey. Okey, kita jumpa di campsite. Okey, we are heading to Lodging Cameron. Selamat. Okey guys, kami baru sampai di malam ketiga ni. Kami nak cari tempat tidur di lodging. Kita dah sampai lewat ni. Betul-betul sebelah kita sampai di lodging Cameron. Dan kami nak tengok lah dekat atas tu campsite tu. Tengok campsite tu ramai malam ni. Sama ada kosong ke tak. Kita jom kita tengok. Okey, kami dah sampai ni. Banyak juga kena. Okey. Situ ada singki. Sini ada tapak. Tapak kosong sini. Meow. Kucing. Pening oh, dia orang ni. Banyaknya kemak unta. Kemak unta di sini.
sampai. Sini ada singki. Di sini pun dua singki. Opening tu. Let's go. So campsite ni adalah campsite masjid lodging. So ada signboard. Okay. Ha? Dah ada satu tapi tak cukup lah. Cukup-cukup dah tapi macam mana kita nak bayar? Sekejap, dah ada nombor kontak ni. Selamat datang ke tapak perkhemahan masjid Longtan Lodging Cameron Island. Ini kontak nombor kalau anda nak camping kat sini. So guys, dekat bawah tu tu tandas dan bilik air. So daripada atas ni kena turun bawah. Turun bawah bukit Tonggik eh. Dan terus pergi ke tandas. So guys, kami ambil keputusan untuk camping dekat depan masjid ni. Sebab bila kita naik tadi, kami naik kat atas tadi penuh lah. Campsite dekat atas tu penuh. Jadi kami pun dah sampai pukul 9 lebih ni. Dah lewat, jadi kami tompang lah dekat pondok ni, dekat tepi ni. Kita akan bermalam di sini. Eh, diam. Okay, kita dah pasang kemah dan kita akan masak di sini guys. Okey, Ikram masuk dalam kemah lagi. Ikram. Cepat, Ikram masuk dalam kemah. Cepat. Makan kek. Lino. Allah, dia dah nganga mulut dia tak dapat. Kamu ambil dia. Dia dah nganga mulut tadi. Allah, sian ni. Lino. Okey. Makan. Nak eat. Oh, what about the right eat then? Okay. Baca bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima rozaqtana. Fima rozaqtana. Wa qina adzabannar. Amin. Oh, ana. Mamat dah tidur lah dalam tu. Nampak sedap dengan Mamat. Tak boleh pun dia nak melarang pun. Untuk orang musafir tak ada masalah. Ikrah duduk masuk dalam kemah eh. Ayah. Ha? Ayah dah tunjuk kap yang kita beli dekat SCBD. Oh, belum lagi. Masih ni kita tunjuk. Masih ni petik over. Setelah kita mencari di 3 SCBD, finally kita jumpa produk CP, si goreng kampung tu dengan nasi lemak with chicken rendang. Mak tu dah bag mak ni tu cukup. So air dan kita goreng nasi. Ikra ni dia suka merayap ni. Ikra, come on Ikra. Ikra juga dah sali. Masukkan balik lah.
pergi masuk makan dalam kemah. Masuk dalam kemah. Sejuk kat luar ni. Islam. Patut kena dengar cakap. Ayam rendang. Ni lalu sini. Lalu. Cepat. Tak ada dah. Jangan langkah nanti. Langkah nak kena sikit pening langkah. Tunggu apa nak dan lampu ni akan steady. Ayu dia boleh adjust. Allah koma dia nak makan tak percaya. Ayah tolong ambil bulu kat dalam. Okey pakai. Nak tengok. Ya. Sekejap. Nak ambilkan recording ni sekejap. Okey. So try pakai. Okey. So kena lockkan lagi. Aku tinggal nanti. Okay, let's go. Tutup pinggan dia dah habis. Eh, sedap ke nasi Ahmad? Sedap. Ui, bau menyelerakan. Ui, sedap bau ni. Wow. Oh, ni nasi goreng Ifah. Dah rasa dah? Dah rasa dah? Nasi goreng Ifah menyelerakan. Dah rasa. Kalau macam mana ni, apa bubur lebih? Ikhlas nak makan apa? Ikhlas tak nak. Exora aku ni, aku akan turunkan seat tengah ni. Aku akan baringkan. Aku akan clearkan barang-barang ni. Aku akan letak kat dalam pondok ni. Lepas tu balut dengan fly sheet supaya dia tidak berembun, dia tidak basah. Kemudian wife aku, Ikra dengan Ifah akan tidur melentang macam ni. Okay guys. Okay. Ya Allah, sampai 2 pinggan. Ayuh basuh tangan. Lapor semua sedap ni. Okay. So aku dah clear kan barang-barang ni. Letak dekat situ. Kemudian kami akan bentangkan apa ni, tikar lah. Bentangkan tikar selesa lah nak tidur dekat belakang. Okay, what are you doing Ikra? Nak buat kerja sekolah. Nak buat kerja sekolah. Okay, ini dia. Oh, pandai Ikra. Okay, good. That Tadi is B. Oh, itu B. Okay. You did a good job, Ikra. Yeah. Hi, welcome to my room. Wow, you have a room? Yeah. Oh, oh, you want to learn Arabic? Okay. First, I'm gonna sleep. Use chicken curry with potatoes. Sejuk. Ni kacang panjang kan? Mungkin sini kan? Ni kacang panjang kan? Esok kami akan layan view. View pagi kat sini memang cantik. Cedok je lah. Kan ni Ahmad tadi kan? Oh mak cik, dia nak rasa sikit ambil ayam ni. Yang ambil ayam ni Ahmad. Ayam. Sekejap, panas kan? Ikan warna merah tu. Mana ada manis tak? Lampu ni membantu saya untuk makan dengan lebih senang. Banyak kali luri tu. My wife pun baru makan. Jelas sekali makan. Okay. Mak pentingkan anak-anak dia dulu. Anak-anak dah makan, ayah dia dah makan, baru maknya makan last eh. So touching. Tunggu Raid dengan Mak dah tidur. Okey. Eh, dah tengah malam ni nak nyanyi lagi apa ni? Dah pukul 1 lebih lah ni. Tidur kat tempat Ikra tadi. Meh, cepat. Tunjuk dekat subscriber ni Ikra tidur kat mana.
This is my bed. Ha, sini. Mana? Tunjuk. Macam mana Ikra nak tidur ni? Okay. Mana tempat tidur Ikra? Sini. Mana? Oh. I think I happy now. Aku tak bawa ni guys. Tak bawa apa, jaket. So mama kena pakai selimut, pakai sleeping bag ni. Ayah cakap kat sini lah, so dia nak gerak. Jangan kau buat jaket eh, kat sana sejuk. You lah yang ingin faham. Lala ayah yang tak bawa. Sejuk. Alhamdulillah. Ini adalah tahan fly sheet 320 cm × 250 cm. Mana tidur sini dengan Ikra? Mana tidur situ, okey? Exora Camper Car. Camper Zora. Eh, itulah. Okey. Bangku depan buruk je tengok. Guys. Okey guys, selamat malam. Kami nak tidur. Sejuk malam ni. Tengok anak-anak aku dah tidur semua. As-salatu khairun minan nam. As-salatu khairun minan nam. Morning, Ikra. Angah kamu tidur lagi ke? Tidur lagi. Bangun. Okey, selesa tidur sini. Boleh ah. Ai bangun. Ai lagi awal. Betulai, komennya. Oh, ada seekor kucing kat sini. Ah. Ikra tak nak? Nak. Tapi comel. Asyik oi je. Bagi nama dia Jamal. He is cute. Dia jantan. Dia cute. Dia jantan. Tapi ni dia meow, 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 meow. Jantan. Saya tinggal Lojin Highland. Lojin Highland. Kami hari ni masa weather Sambi. Ramli. Ramli. Masa tangi. Ikra, meh sini. Kita lari. Okey, nah. Ana sos. Tak sini lah, okay. Let's eat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca doa nak? Bismillahirrahmanirrahim. So, tak mahu keluar. Aduh, gak kita pecah kena ni. Anak guna bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan? Kita bukan orang Kelantan. Kita orang Perak.
Jumpa makan. Terima kasih. Kita minum teh pagi ni. C for clock, D for deer. Kuda ni kuda. Kuda dalam singgri apa? It's horse. Ah, horse. Panjat. Boleh. Boleh. Eh, tadi boleh. Ya, cuba. Wow, berjaya. Boleh. Kita pergi dalam bonet. Okay, it's good. Tunggu, tabu-tabu. Ada. Jalanlah dulu. Kami nak kemas-kemas dan kami nak go to the next trip. Dia bahagian memasak dengan Mak Ahmad. Ahmad dengan Raik kemas sleeping bag dan tent. Kami tolong kutip sampah sekeliling pondok ni sebab ada banyak putu-putu rokok. Ni kami tolong kutip. Apa? So, ini kutip pahala eh. Banyak putu-putu rokok kan. So kalau macam tempat masjid ni kita kena bersih lah. Jangan tinggalkan apa ni sampah-sampah di kawasan awam kan. Let's go to the next trip. Yeah. Bye, Lojin. Bye. Bye.